pagi ini kita nyobain mobilnya Mas Nur Cahyo. Ini mobil basicnya adalah Wrangler JK Rubicon Pentastar tahun 2013. Kilometernya masih 46.000. Pentastar itu adalah salah satu tipe Wrangler sasisnya JK yang tipe tertinggi, karena dia perbedaannya dengan tipe lain adalah yang paling utama, satu, gardan depannya sudah ada 644, artinya sudah front gear pinionnya udah gede, udah 8.5 inch, jadi udah kuat. Terus as rodanya udah lebih gede, udah 32 spline. Terus ada lockernya, ada elektronik lockernya depan belakang. Terus yang paling hebat adalah transfer case-nya, kalau gigi low gear itu rasionya 1:4. Kalau Wrangler JK lain itu 1:2.7. Dan ada sway bar rilisnya. Jadi kalau kita main off-road, sway bar depan itu bisa di disconnected. Artinya travel-nya lebih panjang. Nah, Rubicon itu didesain oleh J itu khusus untuk off-road. Kalau Sahara untuk harian, kalau sport itu versi yang paling rendahnya lah, kira-kira fasilitasnya paling sedikit. Paling sedikit lagi Sport X. Kalau di ATPM Indonesia ada Sport X yang peleknya masih besi dan lain-lain itu. Kalau mau kepakai untuk off-road, memang paling the best-nya yang tipe Rubicon, karena beberapa part tadi yang seperti gardan depan dan 44, final gear, transfer case itu, kalau upgrade kita dari Sahara ke situ itu mahal banget, lebih mahal dibanding harganya mobil jadi sport sama atau Sahara sama tipe Rubicon. Terus Rubicon ini juga kecil-kecilnya masih banyak, ECU manajemennya beda, terus ada oil cooler matic depan, terus lebih gede gitu, terus ya macam-macam lah sebenarnya perangkatnya, yang intinya kalau dipakai off-road lebih prepar, lebih proper lah. Sebenarnya pairnya juga loadnya beda dan lain-lain. Terus untuk kebutuhan off-road di Indonesia ya pasti dimodifikasi. Ini salah satu contoh modifikasi minimalis yang maksimalis. Ini habis berapa ya? Ini habis 359 juta mobil ini. Dimodifikasi seperti ini. Ini sudah cukup untuk ekstrim off-road maupun overland. Bedanya mungkin tinggal kalau mau overland tinggal ganti ban aja dari ban ekstrim jadi ban MT. Yang lain modifikasi hampir semuanya oke, cuman ini lebih ke fungsional. Jadi yang dipasang di mobil ini adalah yang dibutuhkan untuk event off-road, tidak over budget gitu. Seperti contoh winch depan cukup 8274, tapi modifikasi pakai long drum dan bearing wheel drum, itu mengupgrade efisiensi winch sangat banyak. Pembikin winch itu nggak mudah rusak karena drumnya dikecilin sama dipanjangin sama ada bearingnya. Bearing itu membuat kerja motornya lebih renteng. Contoh itu. Terus bumpernya semua custom, nggak beli jadi, karena beli jadi pun nggak ada yang bracketnya 8274 dan tidak sesuai dengan kebutuhan. Contoh bumper depan ini, bracketnya pasti kita bikin dua bracket 8274 sama giggle pin misal, sama winch belakang. Jadi winch belakang kalau memang winch depan rusak, winch belakang tinggal taruh depan, pasang bautnya udah siap semua. Itu nggak ada disiapin di beli bumper jadi. Terus yang kedua, ketebalan bumper segala macam disesuaikan, bagian mana yang tebal, bagian mana yang tipis. Jadi berat bumpernya ringan tapi kuat untuk kebutuhan dia. Terus minimalisnya lagi, kalau jika Rubicon nggak perlu ganti gardan depan, cukup di reinforcing. Penguatnya di dalam gardan, jadi nggak kelihatan dari luar, tapi modelnya sleeve kayak pipa gitu. Made-nya dari Teraflex. Itu keuntungannya daripada dibanding sama penguat reinforce yang luar, itu reinforce dalam itu membuat gardan depan itu masih flex, masih ada geraknya. Jadi ball joint, karet itu lebih awet dibanding yang rigid fully. Itu murah juga, harganya murah sekali. Terus cukup dan memang sesuai kebutuhan.
terot long terot arm itu full teraflex, itu harganya reasonable dan cukup gitu, cukup oke. Terus arm teraflex, ball joint teraflex, sama final gear. Final gearnya ini pakai 488 Yukon, karena pakai final gear 488 maka harus di AFV prokal model, harus di reset ECU-nya supaya metiknya pindah giginya pas. Kalau nggak di reset, nanti pindah giginya tidak sesuai dengan kebutuhan atau beban mobil, itu membuat metik itu bekerja tidak seperti normalnya, artinya kerja metik lebih berat, itu membuat efeknya adalah olinya lebih cepat panas, oli metiknya itu ngerusak mobil lah, ngerusak metik, mahal sekali metik. Aki pakai dua karena optima, karena memang baterai itu utama untuk mobil JK ini. Mobil ini ada voltage-nya untuk kontrol saat kita nge-winch. ECU-nya itu tidak mau bekerja di bawah 10,5 volt, minimal 10,7 volt sebenarnya. Jadi kalau kita nge-winch sudah 11, turun dikit harus ditunggu sampai alternatornya ngisi. Alternatornya ini masih standar kayaknya ya, alternator. Sebenarnya standarnya cukup, kalau mau di-upgrade lebih bagus gitu. Terus aki itu harus minimal 650 cca satu aki. Ini pasang optima udah paling benar. Kabelnya juga bagus, pull akinya juga bagus. Radio rig-nya pakai Yaesu. Ini penting banget radio rig. Kalau offroad kita harus komunikasi. Ada cut off juga, ada kabel. Suatu saat nanti ke belakang dipakai untuk offline, pasang rak, pasang inverter dan lain-lain. Itu mudah juga, sudah kita siapkan tempatnya. Taruh saklar-saklar pakai panel assembly suite, itu udah paling aman. Harganya nggak mahal, 2,6 juta tapi udah dapat satu box komponen gitu, sama assembly yang bisa ditempel di mana-mana. Ini contohnya di panel di sini, jadi ada saklar-saklar lampu ada di sini semua. Enak. Satu enak, kedua aman. Terus ini ada mono lever winch. Ini win depan, di win belakang ini ada safety switch-nya. Jadi kalau switch-nya belum di-on kan gini, ini buat kena tangan kepegang-pegang nggak ada masalah, tapi kalau sudah di on kan baru kerja, jadi aman. Tinggal nanti dikasih tulisan, cuman biar Mas Nur aja yang ngasih tulisan karena kodenya masing-masing, tulisannya tinggal pasang aja kok. Terus ini safety sling, ini slingnya itu fungsinya apa sih? Sling ini Smith Tibet agak mahal. Kenapa dipilih agak mahal? Karena mobilnya Cika, kalau pakai sling yang diklaim-klaim kan sayang mobilnya. Ini berapa ya harganya ya, aku lupa, 3 jutaan mungkin ya. Ini fungsinya untuk melindungi kaca depan dari ranting-ranting, jadi rantingnya sebelum kena kaca itu sudah ketarik ke atas sama sling, penting juga. Mobilnya Mas Nur Cahyo yang kita modifikasi untuk dua alam, satu untuk offroad extreme, kedua untuk overland. Tinggal nanti mau extreme atau overland, tinggal nanti ban aja sebenarnya. Ini bannya pada extreme yang di cutting-cutting. Karena apa? Karena pada extreme ini kalau nggak di cutting gripnya kurang gitu loh. Kalau mau ban lain yang 1635 nggak ada barang di Indonesia. Akhirnya pakai ini, cuman ini kelemahannya kalau dipakai jalan raya mobilnya nggak begitu enak karena lost grip lah kira-kira di. Tapi memang ban ekstrim nggak boleh dipakai jalan raya, makanya harus punya dua set ban MT atau ban ekstrim. Terus kita bilang ini modifikasi, salah satu modifikasi JK yang relatif, menurut saya relatif terjangkau karena nggak sampai 400 juta modifikasinya. Sudah cukup untuk event ekstrim maupun event overland, dan sudah ada tendanya, sudah ada awningnya, ada jerigen 2 ini untuk kebutuhan ekstrim maupun overland. Knockdown juga, jadi ini bracket ini bisa dilepas kalau pengen butuh ngelepas. Terus
roll cage ini tripis, jadi bisa dilepas juga kalau memang butuh dilepas untuk keren-kerenan harian. Kalau kita ngomong suspensi nih, nah beberapa komponen memang terbesar yang di biaya yang terbesar untuk modifikasi ini adalah di suspension system. Salah satunya adalah shockbreaker. Shockbreakernya pakai gang shock yang adjustable, ini udah 60 jutaan kira-kira. Sebenarnya nggak butuh gang shock, cuma ya Mas Nur pengen gang shock. Sebenarnya Omi BB51 udah cukup gitu, atau Davinson udah cukup yang harga 30-an, tapi beliau kalau nggak gang shock nggak pede, makanya udah pakai gang shock. Terus track bar itu wajib menunya kalau dipakai extreme offroad, depan belakang arm set itu wajib, T-rod itu wajib, dragline wajib, sama shockbreaker steer sama ball joint itu wajib diganti saat kita bawa JK limiter strap. Satu lagi yang harus di custom itu adalah limiter strap. Limiter strap itu ini kan nahan maksimal nih, aku contohin bahwa kerja limiter strap itu saat ini jangan sampai shockbreaker ini itu nahan beban ban, gardan dan lain-lain. Begitu saat bannya travel ke bawah, ini ban kan sudah ngantung nih, yang nahan limiter strap. Jadi shockbreakernya nggak nahan beban, itu membuat shockbreaker awet. Apapun shockbreakernya, kalau main offroad sampai dengan ban keangkat-keangkat, itu jangan sampai yang nahan beban suspensi itu adalah shockbreaker, tapi limiter strap. Itu penting sekali, dan limiter strap ini bisa beli ini, contohnya bikin ini. Jadi sudah cukup oke lah, sudah cukup bekerja bagus. Ini adalah ada winch belakang, bracketnya pakai VR Evo, terus rollernya juga ditaruh di belakang sini, bumper belakangnya custom. Supaya bisa pakai bracket ini, bracketnya roll cage penguat, sama ada bracket jerigen yang memang dia engselnya didesain kuat banget supaya bisa nahan bobot ini. Ini bobotnya kira-kira hampir 150 kiloan. Di sini itu ada jerigen 20 liter udah 40 kilo, 50 kilo belum, ini belum barangnya gitu loh. Terus kayak roll cage itu juga semua nyambung ke chassis. Kita sambungin ke chassis supaya kuat beneran. Jadi selain sebagai pelindung protektor body, juga dia sebagai roof rack untuk pasang awning sama rooftop tent. Pijakan kaki juga kita bikin berbeda karena ini langsung menuju ke chassis. Kalau kita beli jadi itu kadang-kadang nempel ke body, ke sasisnya bodinya kecil, jadi itu belum tentu kuat untuk sebagai set protector dan sebagai tumpuan roll cage. Ini roll cage-nya begitu, fendernya juga kita bikin yang kuat dari aluminium kalau fendernya, supaya enteng lah. Travel suspensinya ini liftnya 2 inch, jadi nggak tinggi-tinggi supaya stabil. Dan pasang ban 35 pun travelnya jauh banget nih. Nih coba lihat travelnya. Ini travelnya segini loh. Ini full travel 9 inch. Jadi travelnya ini 9 sampai 10 inch lah kira-kira. Ini sudah sangat cukup gitu loh segini. Ini mobilnya sudah miring. Nah, jadi ini ilustrasinya. Ini mobil coba tak miringin. Ini travel 9 inch. 9 inch itu setupnya dari lift 2 inch. Dengan dimaksimalkan, stopper dimaksimalkan, semuanya dimaksimalkan, itu jadinya sekitar segini. Ini ilustrasinya mobil ini, pas penambahan bobot semuanya travelnya full, ini sudah keangkat sana, sudah mentok ke bawah. Itu mobilnya masih belum terbalik, tapi kalau travelnya lebih dari 10 inch, mobilnya akan lebih miring ke sana. Gitu loh, itu lebih mudah terbalik. Jadi jangan salah, semakin panjang travel, itu untuk mobil overland atau adventure, itu semakin mudah dia terbalik. Tapi kalau terlalu pendek, semakin mudah bottom end. Makanya harus ideal lah. VX itu setupnya kalau lift 2 inch, lift 3 inch itu sekitar 9 inch, enggak lebih, enggak sampai 10 inch. VX itu yang ngukur orang Toyota. JK itu setup kitnya itu yang 2 inch, 2,5 inch itu 8 sampai 9 inch juga, enggak sampai 10 inch juga. Itu yang nyetap siapa? Orang Amerika. Beda saat kita beli kit coilover. Coilover itu keperluannya untuk rata-rata di Amerika untuk rockling, bukan untuk adventure offroad kayak kita. Itu rata-rata mereka setupnya 10 sampai 12 in, tergantung ban yang dipakai, ban 37 atau 40, bukan ban 35. Yang ada dipasang di Indonesia, kalau di setup seperti sana plug and play, mobilnya limbung. Kalau
kalau dipakai miring-miring tawa beban loh, bukan miring-miring rock rolling. Kalau di sana miring-miring rock rolling nggak ada beban mobilnya, kalau di sini ada beban mobilnya, ada yang ada mau tumpah. Jadi ada wheelbase sama travel itu yang ideal untuk kebutuhan off-road di Indonesia. Ya menurutku ini sudah sangat ideal gitu loh. Bahkan mobilku itu karena saya pasang high fender, saya cuman liftnya 2,5 in, banyak 37. Itu mobilku menurutku stabil. Pernah saya pasang 3,5 in, kelihatan gagah. Tetapi saat aku bawa beban banyak, saat tak pakai survei atau tak pakai EO, even miring-miring, mobilku lebih mudah terbalik gitu loh, karena travelnya lebih panjang. Nah ini contohnya begini, ini mobilnya nggak bisa miring lagi karena sudah kepentok. Ini sudah mentok, yang sana sudah mentok, ini gardannya sudah keangkat. Ini kalau ini travelnya tak panjangin lagi, apa lift kitnya tak tinggiin lagi, mobilnya pasti lebih miring gitu loh. Jadi memang lift kit itu plus minus, tapi di saat pasang 2 inch itu bawahnya lebih sering mentok, selisihnya sekitar 2,5 cm, tapi itu bisa diakali. Mosok mentok ya mau digas-gas, tinggal di winch aja, tapi ya plus minus lah. Saya senang setup yang agak-agak pendek, agak-agak ceper gitu loh, supaya mobilnya lebih stabil dan lebih aman kalau miring-miring gitu. Kalau detail ya ini velgnya aku udah cerita, ini bumpernya, ini travel suspensi depannya nih. Ini belum maksimal loh. Ini lihat. Ini segini, ini travel segini. Ini limiter step masih jauh, shockbreaker masih jauh, jadi masih bisa turun lagi gitu. Itu 9 in. Bayangkan kalau 10 atau 12 in depan, wah, udah jungkir balik loh sebelum shockbreaker-nya maksimal. Sebenarnya begitu. Sama seperti balap juga begitu. Balap adventure offroad sekarang dengan high speed mau suspensinya lebih canggih, itu nggak ada yang pakai 14 in lagi, semua 12 inch. 14 in bisa, tapi akhirnya di limiter step, akhirnya digambar karena mobilnya mudah terbalik gitu loh, over travel dia, karena sekarang tracknya lebih miring-miring, terus lebih speednya lebih tinggi, itu pakai travel panjang ternyata nggak menguntungkan. Itu kalau menurut saya terjadi juga di adventure offroad sama ada idealnya gitu dengan track di Indonesia. Inilah kira-kira penampakan mobilnya Mas Nur. Minggu ini katanya mau dicoba di event. Ini oil cooler tambahannya yang dipakai untuk matic, gede banget pakai darel karena kita harus hemat-hemat matic. Maksudnya matic itu harus kita jaga supaya temperatur olinya tidak naik, supaya awet. Gitu, kadang-kadang kita lupa, terutama saat nanjak gitu, nanjak ke Cemoro Sewu, nanjak apa itu, matic tersiksa banget. Makanya kita kasih oil cooler matic yang gede. Itu tidak boleh ditawar sama customer yang mobil-mobilnya matic, yang lainnya hampir semuanya sesuai kebutuhan aja.